ekofeminisme itu gimana kita memaknai segala sesuatu dari perspektif lingkungan, dari perspektif perempuan, atau dari sudut pandang yang lain. Agar membuat keseimbangan ini ya, Mbak ya. Keseimbangan di yang ada di bumi atau di lingkungan hidup kita. Ya, bumi, lingkungan hidup, whatever you say. Itu, kita akan cek dulu apakah mungkin ada pertanyaan dari Tabu Mania? Atau mungkin ada Tabu Mania yang ingin kirim-kirim salam buat kita gitu ya, Mbak. Fanbase-nya Mbak Dewi, Nila, sama Mbak Ani mau menyapa-menyapa. Aja sih. Loh, emang seleb ini. Gitu. Oh, ada satu pertanyaan ya. Terima kasih. Ini dari Parmanto Retno. Iya ya, Parmanto Retno, betul. Bisa nggak sih Mbak, misalnya kita bikin sendiri pembalut dengan barang-barang yang ada di rumah. Oh, ini kayaknya buat Mbak Ani nih. Ngomongin nih. Pembalut yang ada, barang-barang kita yang ada di rumah. Dan untuk memastikan dan gimana sih cara untuk memastikan kehigienisannya? Terus apa perlu ada cara khusus Mbak Ani? Yuk, silakan Mbak Ani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih dari Mbak Retno ya. Parmanto Retno. Oh, ya. Dari Kak... Nyempil ini kayaknya. Kak Parmanto Retno. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi sebenarnya kan pembalut kain ini sekali lagi kita mengadaptasi dari teknologi di masa lalu ya. Perempuan ketika waktu itu di awal memakai alat tampung darah menstruasi, memakai serat alam yang ada di sekitar, kemudian ditemukan teknologi benang, kain, dengan sangat mudah mereka menampung darah menstruasinya supaya mereka bisa lebih bergerak, beraktivitas tidak hanya dalam rumah. Mereka menggunakan kain yang dilipat, kain yang sama dengan baju mereka gitu, sehingga kami melihat bahwa seharusnya ini bisa dibuat oleh siapapun, bisa diakses oleh semua kalangan. Jadi dalam edukasi atau workshop yang kami lakukan adalah bagaimana kita bisa menemukan bahan-bahan yang ada di rumah. Misalnya lapisan atas, kita pakai kaos sama dengan yang kaos yang ada di rumah. Kaos yang ada di rumah itu kan banyak ya, Mbak. Mohon maaf nih memotong nih. Bahannya apa ya? Bahan katun. Oh, katun ya, teman-teman. Bahan katun yang enak, nyaman, tidak panas dan tidak banyak campuran polyesternya. Itu kan atau bahan yang sama dengan pakaian dalam kita. Itu pakai aja untuk apa namanya? Kalau dulu kan perempuan di masa lalu, individu di masa lalu kan mereka lipat, kemudian diikat atau dikaitkan di pinggangnya. Nah, kita sekarang bikin pola. Aku boleh ini ya, contohin. Nah, ini teman-teman. Ini pakai kain yang bisa tadi pakai bahan kaos yang ada di rumah. Kemudian dibuat pola. Buat aja pola dari pembalut sekali pakai yang ada di toko. Kemudian jahit. Nah, kita kalau workshop di komunitas, jahit tangan. Jadi nggak mesti harus berpikir harus punya mesin jahit, enggak. Kemudian lapisan dalamnya itu bisa pakai handuk. Di rumah pasti ada handuk, ya. Mau ketebalannya mau tipis atau tebal, terserah kita. Makanya itu bisa dilakukan di rumah. Mau pakai selembar, dua lembar, itu tergantung kita. Pakai handuk di rumah atau pakai kaos yang lebih tebal. Seperti misalnya kaos untuk polo shirt, itu kan lebih tebal ya. Nah, kemudian ada pilihan juga mau pakai waterproof atau tidak. Itu waterproof itu bahan yang sama seperti perlak bayi atau mantel hujan. Kan di rumah pasti ada mantel hujan ya, kalau nggak ada bayi. Nah, itu bisa dipakai untuk memperlambat tembus. Yang penting kita bisa mengukur volumenya. Kalau merasa sudah penuh, silakan ganti. Nah, fungsinya waterproof itu untuk menunda. Nah, lapisan paling bawah adalah kain motif. Kalau biung, kita memang pakai batik. Karena batik itu bisa menambah kesenangan ya. Jadi kita pakai pembalut itu dengan senang. Begitu. Jadi, tapi kalau teman-teman punya bahan motif apapun di rumah, silakan dipakai. Yang penting itu membuat kita senang dan merasa bahwa oh, pembalut kita bagus, lucu. Biar happy juga ya, ya pas pakai. Jadi silakan pakai bahan-bahan. Untuk higienitas, sekali lagi, Tuhan sudah juga menyediakan ya semua tersedia di alam. Kita cuci seperti mencuci pakaian dalam kita yang terkena noda. Lebih mudah kalau untuk direndam dulu baru dikucek dengan sabun. Jemur
letaknya di bawah sinar matahari langsung. Itu cahaya matahari itu mengandung ultraviolet yang bisa membersihkan bakteri atau kuman yang tersisa atau yang masih ada kalau belum tercuci bersih. Jadi itu akan bersih kembali kalau sudah dijemur di bawah sinar matahari langsung. Jadi ini teknologi sebenarnya yang sangat mudah dikerjakan di rumah gitu, dan ini masa pakainya bisa 4-5 tahun. Jadi kalau bisa dihitung gitu itu ya. Kalau sebulan kita berapa? 7 hari 5 hari. 5 hari ya, 7 hari mens. Minimal kita bisa 4 tahun itu kita bisa menghemat 900 sampai 1 juta lah. Ya untuk lumayan. Kita bisa buat beli hal yang lain, betul. Pakaian dalam yang lebih bagus, beli buku. Nah, ya. Itu konversi-konversi yang kami pikir ini penting buat perempuan mengakses dan bisa membuatnya sendiri di rumah. Begitu. Oke, wah menarik sekali ya. Tips yang menarik. Nanti kalau amazing kata Mbak Dewi. Jadinya untuk tabu mania yang masih pengen atau kepo banget gimana ya aku bikinnya kok masih bingung-bingung, boleh nggak Mbak DM Biung Indonesia Mbak? Oh boleh. Oh boleh, boleh katanya tabu mania, boleh aku kalau sering DM. Oh sering DM. Nanya-nanya, oh Mbak jangan-jangan Mbak Dewi juga pakai, udah mulai pakai juga. Udah beberapa kali pesen kan? Udah ya. Keluarga. Gitu, oke. Oke, ini kita kesalam-salam dulu ya. Ini dari Indayu25. Salam buat Nila. Aduh, Indayu25, salam buat Nila. Sapa dulu dong Nila. Iya, jadi Indayu itu salah satu founder juga dari SCC. Oh, dan juga, halo Indayu. Beliau aktif juga di Forum Mujeres dan juga komunitas-komunitas lain di advokasi kekerasan seksual. Oh, halo Indayu, mungkin nanti bisa kita undang juga jadi narasumber untuk sharing-sharing ya, gitu. Oke, oh ada pertanyaan lagi. Ini kita ke Mbak Dewi kayaknya. Dari, aduh susah banget ini, Hertekern Rain. Susah banget ya anak zaman sekarang ya IG-nya ya. Mbak Dewi kan penulis, pelukis ya. Selain jadi editor juga pelukis. Ada nggak Mbak karya Mbak Dewi yang terinspirasi oleh lingkungan atau mungkin malah bencana alam Mbak? Sekarang diceritain. Terima kasih hati ya, tadi heart ya. Heart taker. Oh ya, pengambil hati. Iya. Ya. Si pengambil manis sekali ya, so sweet. Iya, tentu saja karya-karya saya itu bukan karya-karya abstrak, itu lukisan saya. Lukisan saya berangkat dari pengalaman-pengalaman hidup ya, terutama hidup saya sendiri, kemudian hidup orang-orang di sekitar saya dan hidup spesies-spesies di sekitar saya juga yang yang posisinya sama ya, setara dengan kita gitu ya, dengan saya gitu. Jadi saya tidak hanya melukis perempuan ya, ini seperti kawan-kawan lihat. Ini juga dilukis langsung di kain Kak? Iya, enggak, saya melukis di kanvas di studio, nanti kapan-kapan bisa main. Nah ini adalah perempuan yang diabadikan oleh Mbak Fanny Kotima ya dalam film UNI gitu. Kalau kawan-kawan minoritas seksual dan gender tahu, beliau berdua adalah pasangan L gitu ya. Tetapi kita memang merahasiakan sudah lama sekali gitu ya. Baru kemudian saya lukis. Terus ini juga menteri perempuan pertama ya, SK Trimurti gitu ya. Dia menolak poligami dan kita tahu gerakan wanita Indonesia juga punya perhatian yang besar sekali ya terhadap kesehatan reproduksi dan seksual seperti halnya Mbak Westin tadi ya. Dan di beberapa riset di buku ekofeminisme kita menemukan bahwa selalu di beberapa lokasi perempuan tuh lebih rentan berlipat-lipat daripada laki-laki dalam tanda kutip ketika terjadi bencana iklim atau ketika terjadi pencemaran atau ketika terjadi bencana alam gitu. Mengapa gitu? Contohnya misalnya satu riset kita di Banyumas ada kebocoran kilang minyak yang mengenai sumber mata air penduduk gitu.
dua kali lipat perempuan menderita kanker ya. Ada casualties-nya 24 perempuan meninggal karena kanker rahim, ya kanker serviks, dan 12 laki-laki meninggal karena kanker gitu. Dari data ini, terus kita bisa membacanya bagaimana gitu. Saya melanjutkan Mbak Westin dan kawan kita yang luar biasa ini ya. Bahwa organ reproduksi perempuan tuh lebih kompleks daripada laki-laki. Jadi bukan soal persaingan ya. Karena feminisme, kesetaraan gender itu sebenarnya menguntungkan laki-laki juga gitu ya. Kita punya payudara, kita punya rahim ya. Saya hamil, saya melahirkan, saya menyusui anak saya nifas sebelumnya ya. Organ reproduksi kita yang kompleks ini membuat kita rentan dalam situasi polusi apapun, dalam situasi bencana apapun, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah secara struktur tradisional, bahkan di dalam modern juga, ekonomi kapitalisme menikmati dua pekerjaan gratis dari alam dan dari perempuan gitu. Dari alam apa? Jasa lingkungan. Iya betul. Gratis, dieksploitasi sampai habis. Dari perempuan apa? Dua pekerjaan, yaitu pekerjaan domestik dan pekerjaan merawat. Pekerjaan domestik itu terkait air semua ya. Mulai dari Mbak Westin cerita tadi, menstruasi ya, kita mencuci, kita memandikan anak, kita memasak, kita membersihkan rumah gitu ya. Kita harus mengambil air, jadi kita harus berurusan dengan air dengan lebih banyak ya. Tugas-tugas domestik. Kemudian juga tugas merawat gitu. Maka dari itu, ketika kita menjadi ekofeminis dalam tanda kutip, ketika kita menjadi queer environmentalist dalam tanda kutip, tidak hanya persoalan-persoalan pribadi saja, tetapi kita juga memikirkan tuntutan keadilan kepada negara, kepada sistem ekonomi kapitalisme, terhadap korporasi yang membuat kerusakan lingkungan gitu. Misalnya tadi dicontohkan di wadas gitu ya. Kemudian dikendeng gitu ya, dan di banyak situasi di dunia ini gitu. Jadi kalau kita sibuk misalnya dengan diri kita gitu ya, ya kita hanya berkebun aja gitu. Tanpa kita memperhatikan bahwa misalnya kawan-kawan kita di wadas kehilangan hutannya, ya kita harus mendukung gitu. Karena tanah itu satu gitu ya. Kenapa tanah itu satu? Karena kalau di gunung habis gitu, kita kena gitu ya. Jadi kemudian juga kita sering dapat pelajaran bahwa kutub utara itu jauh kok, ya, samudra itu jauh gitu, nggak seperti itu gitu ya. Di dalam kerangka perspektif ekofeminisme, samudra itu ada di dalam kita gitu ya. Jadi ketika air samudra menguap ya, kutub utara meleleh ya ke samudra, airnya menguap, dia menjadi awan, awan turun ke tanah, air itu kita minum. Jadi sebenarnya tidak ada jarak antara kita dengan samudra, tidak ada jarak antara kesengsaraan beruang kutub di kutub utara dengan kita gitu ya. Kesengsaraan mereka pada akhirnya kelak juga akan menjadi kesengsaraan kita semua gitu. Karena kita sebagai ekosistem itu, seperti dijelaskan dengan bagus sekali oleh Mbak Westin, itu tidak berdiri sendiri-sendiri gitu. Tetapi kita adalah rantai yang terhubung satu sama lain. Ketika satu atau beberapa spesies punah, maka akan terjadi keruntuhan ekosistem. Jadi ketika lebah punah, kelak kita juga akan punah gitu. Jadi seperti kita menyusun kartu berdiri gitu ya, ketika ini jatuh gitu akan menimpa kita kayak domino ya, kayak seperti satu sendok madu ya, yang kita minum itu butuh pekerjaan kurang lebih 1000 lebah selama sebulan gitu. Ya, jadi makhluk-makhluk kecil ya, spesies-spesies kecil di sekitar kita itu terkait dengan diri kita. Kalau kita melihat secara keadatan ya, nilai-nilai kearifan lokal gitu sudah ada sebenarnya ya, sudah ada. Itu disebut sebagai jagat kecil, kita tuh jagat kecil tubuh kita, yang di luar itu adalah jagat yang besar ya, jagat gede, jagat kecil gitu ya. Kita adalah planet gitu. Jadi kita tidak terpisah dari planet. Planet ada di dalam diri kita, dan diri kita ada di dalam planet gitu.
luar biasa, jelas sekali. Wah, jadi makin ngerti mantep, nih ya. Apa mantep banget nih. Karena dari penjelasan yang dijabarin Mbak Estin dikuatin sama Mbak Dewi. Padahal pertanyaannya tadi, padahal hanya tentang inspirasi lukisan. Nah, dari itu tadi kita jadi tahu ya, semuanya ini kita adalah satu kesatuan, teman-teman. Yang gak terpisahkan. Ya. Jadi kalau mau jaga, ya ayo. Kita ini juga harus jaga diri, kita harus jaga makhluk-makhluk yang lain. Karena kita semua itu adalah satu rantai yang tak mungkin putus dan tak mungkin terpisahkan. Oke, terima kasih Mbak Dewi tambahannya. Oke, berikutnya ada pertanyaan lagi. Wah, cukup banyak ini pertanyaannya. Oh, sebelum pertanyaan ini barusan Min Q memberikan salam lagi dari Parmanto Retno lagi ini buat Mbak Ani. Thank you Mbak Ani, aku jadi fans makin paham. Fans garis kerasnya Army nih ya. Jadi fans kayaknya. Army-nya Mbak Ani ya. Army-nya Mbak Ani. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini ke siapa ya? Oh, ini ke Mbak Dewi lagi. Mbak Dewi. Ini Army-nya Mbak Dewi nih. Dari Lia Vika. Oh, dari Vika. Wah, gimana nih cara akses buku seri ekofeminisme Mbak Dewi? Terus boleh gak share caranya? Gimana cara dapetnya gitu maksudnya? Oke, okay, ya. Baik. Terima kasih Vika. Saya sebenarnya sangat bahagia gitu, sangat bangga, tapi juga bersamaan merasa bersalah gitu. Karena kita mulai seri ekofeminisme itu sudah 12 tahun yang lalu gitu. Jadi tercecer-cecer di entah di penerbit mana gitu ya. Tetapi sebenarnya para penulis itu adalah lingkar teman kita juga gitu. Mereka masih hidup semua gitu. Saya ingat-ingat belum ada yang meninggal gitu. Hubungi aja gitu penulisnya, minta makalahnya, saya kira nggak apa-apa. Kalau mau minta ke saya juga silahkan DM, nanti saya kirimkan artikel-artikel tertentu yang dibutuhkan. Selama ini saya melayani secara pribadi juga. Memang buku ini kita seri ekofeminisme ini kita dulu ya 12 tahun yang lalu itu belum menjadi currency, belum jadi mata uang seperti sekarang gitu. Memang tujuannya, niatnya adalah mengarus utamakan ekologi kritis dan feminisme itu di wacana kampus gitu. Karena di kampus itu justru jadi lisensi bagi perusakan lingkungan ya. Mulai dari perusakan hutan ya, perusakan kawasan pantai, kawasan teluk ya, dan lain-lain gitu. Jadi ini tuh benar-benar murni sebuah kolektif gitu ya. Jadi kita kalau terbit tuh kita nyetak-nyetak sendiri gitu ya. Kemudian, sangat terbatas berarti ya? Iya, jadi gak ada penerbit bonafit yang dalam tanda kutip mau dukung kita. Saya juga mungkin sayanya tidak apply juga ya. Jadi ya udahlah terbitin sendiri, asik-asik sendiri gitu. Tapi ternyata sekarang luar biasa sekali ya, skripsi, tesis, disertasi itu sudah banyak sekali memakai kerangka berpikir seperti ini. Saya kira saya bersyukur ya karena ini adalah bagian dari janji kita yang kita ucapkan kepada tanah. Ini adalah bagian dari janji kita yang kita ucapkan kepada harimau-harimau. Ini adalah janji kita yang kita utarakan kepada gajah-gajah gitu ya. Kelak 20 tahun lagi kalau saya sudah nggak ada gitu masih ada banyak kawan yang terlahir dan menjadi penjaga bagi ibu gigantik kita. Luar biasa. Planet bumi. Iya, aku juga luar biasa. Aduh, Mbak Dewi. Jadi untuk Vika ya tadi, untuk Vika kalau kepengen bukunya, kepengen ngoleksi seri ekofeminisme bisa langsung DM di mana, Mbak? Mana aja ya, sosmed saya hidup. Oh. Langsung ke sosmednya Mbak Dewi ya. Chandraningrum. Nanti artikel mana yang dibutuhin. Oke, wah luar biasa sekali. Aku jadi, aduh merinding sekali ya tadi yang statement terakhir. Jadi semangat, kita harus menjaga lingkungan kita bareng-bareng ya Mbak ya. Oke, ini untuk sesi ini ada satu pertanyaan terakhir dari Bocah Wir. Oke, aduh, lagi-lagi nama yang ini ya. Nama yang asik. Iya, nama yang asik sekali. Oke, aku juga masih maju mundur nih, mau ganti ke pembalut Mbak Ani ya. Aku juga masih maju mundur nih, mau ganti ke pembalut yang ramah lingkungan. Jadi pengen beli produknya. Oh, mungkin ini dia tanya
kalau pengen beli tuh gimana caranya? Beli, harus beli. Gitu. Mungkin aku beli panik, kok. Disampaikan kalau mau beli, pengen tahu gimana bentuknya sih itu membalut ramah lingkungan itu bisa disampaikan. Terima kasih tadi bocah queer. Aku bocahmu. Aku juga bocahmu, Li. Ya, benar banget. Memang untuk menentukan pilihan atau memutuskan untuk memulai sesuatu hal yang di luar kebiasaan memang butuh waktu. Maju mundur itu wajar dan memang harus benar-benar itu jadi pilihan kita, bukan dorongan atau dari tren ya. Itu harus kita hindari kalau kita hanya mengikuti tren, karena itu tidak akan berumur panjang. Sekali lagi, cari yang paling nyaman buat kita, buat tubuh kita, dan riset-riset aja. Banyak sekarang banyak brand bisa di riset atau dicoba satu-satu. Kalau untuk mengakses pembalut kain yang diproduksi Biung, bisa langsung di DM atau ada link untuk katalog produknya. Gitu. Jadi semuanya harus di senyaman mungkin dari teman-teman yang mau memulai. Kemudian kalau udah mantep baru dicoba yang paling nyaman gitu. Jadi jangan merasa berat atau beban karena ini akan menjadi kontribusi kita yang jangka panjang. Jadi semoga dimulainya dengan senang juga gitu. Iya. Yang penting nyiapin diri dulu biar siap gitu ya, Mbak Ani. Kalau udah siap langsung DM Biung Indonesia atau kalau enggak DM Mbak Ani aja. Oke. Min Q ada pertanyaan lagi atau ada kirim-kirim salam? Oke. Oh, nanti lagi. Oke. Nah, kita tadi udah tanya-tanya. Nanti mungkin kita akan lanjutin lagi ya tanya jawabnya. Tadi udah ngomongin pengalaman, udah ngomongin tentang kerja-kerjanya. Kerjanya Mbak Ani, kerjanya Nila, dan kerjanya Mbak Dewi tentang bagaimana pemaknaan ekofeminisme dalam kerja-kerja narasumber semua. Nah, setelah ngomongin kerja-kerja, paling kita mau ngomongin yang agak nggak enak nih, ngomongin tantangan. Tantangan dalam melakukan kerja-kerja dalam isu lingkungan. Nah, pertama aku mau tanya siapa dulu ya enaknya ya. Nila dulu aja lah. Dari tadi kayaknya Nila belum ini ya. Orang muda keren. Oh iya. Harus disupport terus ya, Mbak Dewi ya. Harus. Oke, Nila. Nila, ini dong. Coba sebutin tantangan Nila ketika kan Nila kan nulis ya konten yang mungkin sangat sensitif dan mungkin dipandang dari sudut perspektif yang mungkin berbeda gitu dan dianggap rawan. Tantangannya apa sih ketika nulis konten-konten atau isu-isu lingkungan tersebut? Silakan Nila. Oke. Jadi tantangannya lagi-lagi tentang pembahasan ekofeminis yang masih belum umum ya Mbak ya. Okay. Belum familiar di banyak orang gitu. Sementara urusan dengan tulisan dan konten itu kan kaitannya dengan matriks ya. Kaitannya dengan respon audiens, kemudian like, share, dan lain-lain. Sementara ketika topiknya masih belum umum, maka interaksinya kan minim ya. Interaksinya minim, otomatis kan mengganggu matriks. Mengganggu dari tujuan dari masing-masing platform tersebut. Jadi tantangannya ya bagaimana kita harus bisa menyajikan ekofeminis itu dengan hal-hal yang segar, hal-hal yang fresh, yang bisa relate dengan banyak orang, mencari entry point yang menarik, yang bisa diterima banyak orang, gitu. Tantangannya seperti itu kira-kira. Oh, luar biasa sekali ya. Mungkin yang dimaksud relate itu yang kayak gimana ya, yang mungkin teman-teman tabumannya belum tahu nih hal-hal yang relate atau yang gampang yang kita alami sehari-hari itu kayak gimana? Oke, nah bisa jadi orang-orang di luar sana menganggap ekofeminisme belum familiar karena kan menyimpulkannya tentang teori-teori yang rumit gitu ya, teori-teori yang rumit yang kaitannya dengan iklim atau dengan pembangunan, dengan hal-hal yang luar biasa yang jauh dari kehidupan sehari-hari gitu ya. Padahal sebenarnya bisa juga itu kita bahas dari sisi skincare, dari sisi pakaian yang kita pakai, dari sisi cara kita berinteraksi dengan orang, cara kita makan di mana,
Itu juga masuk dalam pembahasan ekofeminisme juga, bisa kita bahas dari situ. Nah, seperti kita pakai skincare misalnya, pernah nggak kita mempertimbangkan bahwasanya ternyata di balik skincare yang kita pakai itu ada hewan-hewan yang dikorbankan, ada hewan-hewan yang dijadikan tester, gitu, Mbak. Terus ada juga dari baju-baju yang kita pakai misalnya, ternyata di balik itu ada buruh-buruh yang hak-haknya tidak dipenuhi. Betul. Dan kita nggak sadar itu. Itu bisa kita mulai, mungkin kita perbanyak membahas ekofeminisme dari hal-hal sederhana yang betul, yang relate ya sama relate dengan kehidupan sehari-hari, gitu. Akhirnya teman-teman bisa sadar, oh kita bisa melakukan gerakan kecil seperti tadi memenuhi hak-hak kita dengan mengganti pembalut dengan yang lebih nyaman baik untuk kita dan juga untuk alam, terus memakai produk-produk yang tidak ada penindasan di balik produk yang kita pakai kayak gitu. Wah, ternyata gak sejauh itu ya. Ternyata ekofeminisme itu juga sangat dekat dengan kita gitu ya. Dan tantangannya sendiri memang banyak orang yang masih menganggap ekofeminisme itu emang jauh. Serem gitu. Serem gitu. Apa nih ekofeminisme gede banget nih, gue kagak ngerti. Ternyata dari pemilihan skincare, pemilihan baju, atau mungkin malah apapun yang kita kenakan itu termasuk bagian dari ekofeminisme. Oke, berikutnya aku ke Mbak Ani dulu deh. Kalau Mbak Ani, nah menurut Mbak Ani, kalau aku ngomongin nih ya, kalau tadi kan ngomongin perspektifnya itu adalah aku pengen tahu nih, kan kalau ngomongin pembalut ramah lingkungan pasti disainginnya sama pembalut dengan korporat yang hasil produksi dari korporat besar. Apakah itu merupakan tantangan atau tantangan dari Biung Indonesia dalam mempromosikan pembalut ramah lingkungan ini, dan bagaimana Mbak Ani sebagai founder dari Biung Indonesia merespon tantangan tersebut? Ya, sebenarnya poinnya kami melihat bukan di pembalutnya ya, tetapi di pola pikir kita tadi yang sudah lama sekali tertanam bahwa perempuan itu di level yang di bawah, sehingga segala sesuatunya itu termasuk hak dasarnya, yaitu salah satunya kesehatan, itu menjadi tidak penting. Ya, jadi sebelum menuju ke tantangan untuk mempromosikan sebuah pembalut yang kita anggap baik, itu adalah bagaimana membuat si perempuan itu percaya diri dulu dengan dirinya yang mempunyai tugas reproduksi. Karena hampir semua yang kita temui adalah mereka bilang, saya bosan dengan menstruasi. Saya memilih untuk tidak menjadi perempuan karena repot sekali menstruasi. Itulah yang kita bagi kami itu justru tantangan utamanya, menumbuhkan kecintaan pada diri sendiri ya, sehingga ketika perempuan mempunyai kecintaan sama dirinya sendiri, mengenal dirinya sendiri, itu secara otomatis dia akan bisa memilih support system yang mendukung kebutuhan kesehatannya, termasuk menstruasi yang sehat, itu pasti secara otomatis. Jadi tantangan terbesar adalah bagaimana perempuan atau individu yang semua yang memiliki hak kesehatan seksual dan reproduksi, hidup sehatnya itu apa sih yang harus didapatkan, gitu. Support sistemnya itu macam-macam, termasuk makanan sehat ya. Jadi kita aja ya, untuk kebutuhan kesehatan reproduksi itu kan butuh makanan sehat. Sementara perempuan itu makan yang kita sebut 4 sehat 5 sempurna tuh tidak bisa semua memenuhi itu. Bahkan yang hari itu makan Indomie aja udah bagus gitu. Nah, kesadaran-kesadaran itu yang misalnya kamu harus makan lebih dari sekedar Indomie. Kamu harus bisa mengakses
asupan lain yang baik, air yang bersih, lingkungan yang bersih, bebas polusi, dan tadi termasuk alat tampung menstruasi. Kesadaran itu sih yang menjadi tantangan kami. Karena juga ketika masyarakat masih menganggap itu satu hal yang gak penting, contoh kami sudah persiapkan nih, di komunitas di pedalaman di Papua, itu harus melewati prosedur apa namanya, administrasi, ketemu dengan pejabat-pejabat, surat dari sekretaris yang sekretaris sekretaris di daerah gitu, daerah itu laki-laki, itu tidak sampaikan ke komunitas karena dianggap ini nggak penting. Oh, itu nangis kelompok perempuan, kenapa undangan tidak sampai ke mereka. Nah, kesadaran itu yang membuat kita perempuan menganggap bahwa ya sudahlah, atau ini ya kita bisa makan, kita bisa menjaga keluarga, hari ini makan apa di rumah, itu saja sudah cukup. Nah, kesadaran itulah yang menjadi tantangan kami, bahwa ayo kita bangun dulu nih kesadaran tentang kecintaan. Iya, kecintaan diri, nilai kita, kemudian kebutuhan perempuan, kedekatan perempuan dengan lingkungan, itulah yang apa namanya, menjadi tantangan tersendiri buat kita untuk bisa akhirnya menggerakkan semuanya ya. Gitu. Jadi Tabu Mania, kalau aku simpulkan ini ya Mbak Ani ya, yang jadi tantangan itu bukan masalah promosi nih produk gitu, tapi adalah bagaimana kita ini menumbuhkan kecintaan perempuan dulu atas dirinya, dan bagaimana perempuan itu memahami nilai akan dirinya, begitu ya Mbak. Gitu, jadinya kita akhirnya perempuan paham betul bahwa kita juga berharga gitu. Oke, itu mungkin kita lanjut ke Mbak Dewi. Mbak Dewi, tadi kan kita udah ngomongin ya, mungkin Mbak Dewi udah cerita banyak sih, udah ngobrol dengan cara yang sangat mudah dipahami. Tapi tetap aja ya, namanya orang awam itu merasa kalau ekofeminisme itu masih sangat segmented. Nah, menurut Mbak Dewi, apakah itu termasuk tantangan untuk orang-orang atau masyarakat ini lebih mengenal ekofeminisme, dan kira-kira bagaimana sih caranya biar ekofeminisme ini nggak kesannya itu segmented gitu? Sebenarnya kata-kata segmented itu bisa menguntungkan dan bisa merugikan ya. Bisa menguntungkan karena memang secara politik identitas kita harus menampilkan kawan-kawan queer ya, kawan-kawan perempuan gitu, kawan-kawan disabilitas ya, masyarakat adat itu, kawan-kawan yang termarginalkan gitu. Jadi penting gitu ya, tetapi tidak menguntungkan ketika ada kesalahpahaman dari publik gitu ya, yang pertama. Kemudian ada kecemburuan ya, satu kelompok dengan kelompok yang lain gitu, maka kita memang perlu melihat secara interseksional ya. Tapi memang kan sejarah gerakan perempuan itu juga sejarah yang panjang gitu ya. Sejarah gerakan ekofeminisme juga sejarah gerakan yang panjang gitu. Tantangannya tentu saja banyak gitu ya. Kawan-kawan environmentalist atau pembela lingkungan itu dalam tanda kutip banyak yang kehilangan pekerjaannya ya. Contohnya saya gitu ya, saya ada beberapa kerjaan, karena satu kasus tertentu saya kehilangan beberapa kerjaan juga gitu ya. Saya kira kawan-kawan queer apalagi ya, dia bisa kehilangan keluarganya gitu, dia bisa kehilangan ibunya, bapaknya karena identitas dia gitu ya. Dia diusir dari rumahnya, dia diusir dari masyarakat gitu. Saya kira itu bagian dari bagaimana kita menghayati itu itu sebuah perjuangan, nggak ada yang mudah gitu ya. Misalnya untuk kasus Kendeng gitu ya, ibu-ibu Kendeng tuh menang loh ya melawan pabrik semen gitu, tapi masih jalan gitu ya. Misalnya ibu-ibu Wadas gitu ya, Mama Yosefa di Papua, kemudian Mama Aleta gitu ya, di Indonesia Timur yang menang melawan korporasi tambang di sana gitu. Ya itu bagian dari dinamika gerakan ekofeminisme. Tetapi ketika kita ke sana, nggak bisa kita bawa LGBTIQ, queer, feminisme, ekofeminisme, nggak bisa gitu ya.
itu adalah perspektif, itu adalah pisau analisis, itu adalah kerangka teori, itu membantu kita melihat persoalan dari tempat yang berbeda gitu. Tetapi ketika kita ada di sana, kita juga perlu menggunakan bahasa-bahasa lokal gitu. Jadi selagi dia bertumbuh, tantangannya juga bertumbuh gitu. Saya kira itu bagian dari dinamika dan proses ya gerakan itu menjadi dewasa gitu. Dan gerakannya juga tidak imun dari dosa, tidak imun dari kesalahan ya. Kita juga perlu belajar ya dari kesalahan kita juga. Saya kira itu manusiawi. Jadi tantangannya itu enggak hanya ini ya Mbak ya, jadi tantangannya itu juga sebuah perjalanan gitu ya. Sebuah bisa proses. Kehilangan nyawa juga ya. Betul. Ketika salah satu kawan membela sungai melawan korporasi besar misalnya, melawan pencemaran dari pabrik tekstil yang besar gitu ya, dia bisa kehilangan nyawa, dia bisa hilang juga gitu ya, dia dihilangkan gitu. Wah, tantangannya cukup ini ya, berkembang dan akan terus berproses. Semakin besar gerakan, semakin besar juga tantangannya, begitu ya Mbak ya. Oke, ini akan kita masuk sesi tanya jawab berikutnya. Ini Min Kyu udah ngasih aku satu pertanyaan. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi, Min Kyu bisa sampaikan ke saya ya. Ini buat dari Kluwung, buat Kak Nila. Kak Nila, apa pernah? Gimana? Adminnya Nila. Kak Nila, apa pernah ada pengalaman ditolak atau dianggap aneh ketika mewacanakan isu perempuan atau lingkungan di circle-nya? Pengalaman nyata nih, pernah ditolak? Silahkan. Jelas ya? Langsung dijawab ya? Iya, langsung ya. Dijawab. Kalau di portal berita yang tempat saya nulis juga, ya pasti. Karena value yang kita bawa dari ekofeminisme ini kan sesuatu yang berhubungan dengan kesetaraan. Yang pasti ada korporasi di balik narasi yang kita sampaikan yang bisa terancam gitu. Sedangkan tempat kita, portal kita menulis, tempat kita bekerja untuk menulis, bisa jadi mereka jadi pihak yang berkaitan dengan korporasi tersebut. Ya, jadi terpaksa akhirnya seperti yang saya menulis tentang Wadas tadi, ada beberapa part yang terpaksa dihilangkan oleh editor menyesuaikan dengan value dari portal beritanya gitu. Wah. Langsung ya, edit ya, kalau nggak cocok edit gitu ya, tantangannya luar biasa sekali. Ditolak berarti nggak hanya Wadas aja mungkin ya Mbak, ada beberapa tulisan juga ditolak juga ya. Oke. Ada lagi Min Kyu yang mungkin tanya-tanya? Oh, belum. Mungkin itu karena ini aku mungkin mau tanya apa lagi ya ke Biyung nih. Ke Biyung Indonesia. Nah, tadi kan ngomonginnya kita pembalut ya. Apakah ada rencana untuk mengembangkan produk atau barang lain selain selain pembalut yang ramah lingkungan dalam waktu dekat ini? Ya, bagi kami tadi sekali lagi pembalut kain menjadi salah satu metode kami untuk bicara akses edukasi bagi perempuan ya. Sehingga target kami sebenarnya begini, kami membayangkan kalau kita bisa menjangkau lebih banyak individu atau perempuan yang membutuhkan atau memang mengkonsumsi pembalut ya. Itu kami membayangkan targetnya adalah, dan itu juga sudah dibicarakan di komunitas, kita punya mimpi bersama adalah bagaimana suatu hari nanti, waktu itu saya juga udah pernah obrolin sama Mbak Dewi, target kami adalah bisa mengadvokasi atau mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan pembalut kain digratiskan di puskesmas. Artinya dia menjadi bagian dari BPJS, jaminan kesehatan masyarakat yang bisa diakses sama seperti obat atau layanan kesehatan lainnya, bisa diakses gratis oleh perempuan. Kita bayangkan dari sebuah pembalut yang pembalut kain gratis di puskesmas itu dampaknya pertama
perempuan menjadi lebih sehat ya. Kemudian secara ekonomi dia berhemat. Yang berikutnya adalah kita membayangkan bahwa kalau konteksnya puskesmas adalah kecamatan, berarti di setiap kecamatan itu akan ada kelompok produksi pembalut kain. Dan itu yang akan kita dorong nantinya, bahwa ketika pemerintah membuat kebijakan pembalut kain gratis di puskesmas, pemerintah harus membeli di kelompok produksi di setiap kecamatan. Kita bayangkan bagaimana nilai ekonominya. Dampak berikutnya apa? Secara otomatis di wilayah kecamatan tersebut, sampah dari konsumsi pembalut sekali pakai pasti berkurang. Jadi itu nilainya berlapis. Jadi target kami lebih ke situ. Sebelum kita mendorong pemerintah membuat kebijakan, kita harus siapkan dulu nih kelompok-kelompok produksi, kelompok-kelompok perempuan yang semua harus siap. Ketika kita semua udah siap, kita mengadvokasi itu lebih mudah. Gitu. Nah, itu yang menjadi sekarang menjadi target kami. Wah. Menjangkau lebih banyak perempuan, dan tadi membayangkan di puskesmas ada gratis, dan tadi nilai-nilai itu berlapis ya, ya untuk betul. Kesejahteraan perempuan dan yang pasti untuk lingkungan. Luar biasa sekali. Tidak sabar Biung Indonesia bisa menjangkau seluruh kelurahan atau bahkan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia gitu. Terus ini sebenarnya sih pertanyaan ini ya agak jauh dari ekofeminisme, tapi aku penasaran aja nih. Soalnya aku kan kepo nih, kepoin IG-nya Mbak Dewi Chandraningrum kan. Karena beliau ini enggak hanya lead editor dari buku ekofeminisme tapi juga pelukis. Kira-kira kapan nih mau bikin pameran lagi, Mbak? Kayaknya udah lama kan ya enggak bikin pameran ya. Apalagi tadi karyanya udah dilihatin ke kita ya, Tabumania ya. Sebenarnya di rumah tuh ada studio gitu, jadi sebenarnya pameran tiap hari ya. Silakan aja kalau kawan-kawan mau datang ke studio, kontak kita gitu ya. Terbuka kok untuk umum gitu. Berarti kalau saya ke rumah, ke studio, lihat karya seni sambil ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang ekofeminisme masih bisa nih ya Mbak ya? Iya, tentu saja. Luar biasa, ayo kita main ketemu ke rumahnya Mbak Dewi ya, Tabumania ya. Oke, mungkin itu Minkyu, masih ada pertanyaan kah? Nanti, sesi selanjutnya ini udah penutup Minkyu. Oh iya. Oh udah penutup gitu ya, menyayangi orang-orang di sekitar kita gitu, menghidupkan rasa kita, menghidupkan insting kita. Memulai dari apa yang kita bisa menari, kita menari, kita bisa melukis, kita melukis, kita bisa menyanyi, kita menyanyi, kita bisa bikin film, bikinlah film dengan cara yang berbeda gitu ya, menulis ya, menjahit gitu. Saya kira itu adalah sebuah keberangkatan yang sederhana dan sekaligus kompleks gitu. Oke, cukup menjawab ya Mbak Parmanto Retno ya, jadi ya, harus silap. Bisa. Oke, ini Parmanto Retno lagi memberi komen, makin ikut diskusinya makin terjawab semua kebingunganku gitu. Mungkin kalau bahas ekofeminisme kita cukup paham ya. Mungkin kita bisa cerita-cerita lagi aja ya tentang bagaimana para narasumber ini selain bekerja. Bentar. Oke, mungkin tadi kan udah ngomongin tentang kegiatan kerja-kerja, terus ada juga yang ngomongin keterikatan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Bisa nggak kasih contoh sederhana yang bisa kita lakukan untuk merawat lingkungan, merawat hidup dalam perspektif feminis dan queer, semuanya bisa jawab. Siapa dulu? Nila dulu mungkin bisa cerita. Tadi yang udah disampaikan Mbak Dewi banyak banget barusan ya. Apa aja yang tambah bisa kita tambah lagi mungkin Nila ini ya punya sudut pandang yang berbeda Iya, ada orang muda. Iya. Dari saya sendiri ya, mungkin yang paling muda di antara beliau bertiga ini yang saya rasa anak-anak muda lain perlu menerapkan adalah menjadi lebih sadar. Sadar dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita pakai, apa yang...
walaupun memang pesimis ya, tapi paling enggak kita semua punya kesadaran yang sama bahwa ini bukan tanggung jawab masyarakat, tapi pemimpin-pemimpin di atas lah yang bertanggung jawab atas kerusakan ini sebenarnya. Karena semua orang, semua sudah memulai. Atau kita mau bicara tentang pilah sampah. Sampah di rumah itu yang sebenarnya memang memulai pemanasan. Thank you.